Hai, selamat pagi semua. Apa khabar? Cikgu harap anak murid cikgu sihat saja di samping keluarga tercinta. Hari ini, kita akan belajar Bahasa Melayu. Hari ini, kita akan belajar BM 1.1.2 mengecam dan membezakan bunyi di persekitaran, satu manusia, dua alam sekitar dan tiga ciptaan manusia. Mari kita dengar contoh bunyi manusia. Bunyi apakah itu? Ya, itu adalah bunyi orang ketawa. Mari kita dengar bunyi berikutnya. Bunyi apakah itu? Ya, itu adalah bunyi orang sedang berjalan. Selain bunyi ketawa dan berjalan, contoh bunyi manusia yang lain adalah menangis, membaca buku dan menyanyi. Mari kita dengar contoh bunyi alam sekitar. Bunyi apakah itu? Ya, itu adalah bunyi hujan. Hujan yang sangat lebat. Mari kita dengar bunyi berikutnya. Bunyi apakah itu? Ya, itu adalah bunyi burung. Selain bunyi hujan dan burung, contoh bunyi alam sekitar yang lain adalah bunyi air terjun, bunyi kucing dan bunyi ombak. Mari kita dengar contoh bunyi ciptaan manusia. Bunyi apakah ini? Ya, ini adalah bunyi bas. Mari kita dengar bunyi berikutnya. Apa ini? Bunyi apa ini ya? Ya, ini adalah bunyi radio.
Selain bunyi bas dan bunyi radio, contoh bunyi jutaan manusia yang lain adalah bunyi kipas, bunyi kereta, dan bunyi kapal terbang. Mari kita buat latihan. Mari kita lihat gambar yang ada. Di dalam gambar ini, ada gambar burung, gambar orang sedang memetik jari, gambar orang sedang membaca, gambar kapal terbang dan gambar orang berlari. Arahannya bulat dan warnakan gambar bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Jadi, mari kita cari gambar bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Yang mana satu gambar yang betul? Betul, gambar yang betul adalah gambar orang sedang memetik jari, gambar orang sedang baca buku, dan gambar orang berlari. Mari kita bulatkan sama-sama. Gambar orang memetik jari, gambar orang sedang membaca buku, dan akhir sekali kita bulatkan gambar orang sedang berlari. Bagus! Tahniah, kerja yang bagus! Mari kita buat latihan berikutnya. Mari kita lihat gambar. Kita ada gambar kereta api, gambar orang sedang menyanyi, gambar hujan dan kilat, gambar air terjun, dan gambar burung. Arahannya bulat dan warnakan gambar bunyi yang dihasilkan oleh alam sekitar. Yang manakah gambar bunyi yang dihasilkan oleh alam sekitar? Ya, betul. Gambar hujan dan kilat, gambar air terjun dan gambar burung. Mari kita bulatkan jawapan bersama-sama. Kita bulatkan gambar hujan dan kilat, gambar air terjun dan juga gambar burung. Ini adalah gambar bunyi yang dihasilkan oleh alam sekitar. Bagus, tahniah, kerja yang bagus. Mari kita lihat latihan berikutnya. Mari kita lihat gambar. Ada gambar kipas, gambar radio, gambar kanak-kanak menangis, gambar hujan dan gambar bas. Arahannya bulat dan warnakan gambar bunyi yang dihasilkan oleh ciptaan manusia. Yang mana satukah gambar bunyi yang dihasilkan oleh ciptaan manusia? Ya, betul. Gambar kipas, gambar radio dan gambar bas adalah gambar bunyi yang dihasilkan oleh ciptaan manusia. Mari kita bulat sama-sama. Gambar kipas, gambar radio dan juga gambar bas. Tahniah ya, kerja yang bagus. Setakat ini saja pengajaran cikgu untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.